Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wal nihayat khulifatillah fi khazainil ardi was samawati wa inanihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wabal khairati wa sa'adat fi dari dunia wa fi dari ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وروي أنه صلى الله عليه وسلم مر ليلة halaman 113 halaman 113 baris paling pertama di atas dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra melewati lailatan pada malam usriya bihi ala qaumin. Nah, waktu malam Nabi Isra Mi'raj itu diisrakan itu Nabi melewati satu kaum. Ala adbarihim riqa'un. Di belakang mereka itu di punggung belakang ada tambalan-tambalan. Riqa' bertambal-tambal aja kita. Caka ibarat baju itu bertambal-tambal. Nah, ini daging yang bertambal-tambal, daging awak. Wa ala aqbalihim riqa'un. Nah, di depan mereka itu pun tambalan-tambalan juga. Betapal-tapal aja kita lawan daging, jahit-jahit. Yasrahuna, lalu mereka yang betambal-tambal ini satu kaum ini yasrahuna. Kunyuk-kunyuk mencari makan. Kama tasrahul aghnamu ila dhari'. Sebagaimana mencari makannya oleh kambing-kambing kepada rerumputan. Nah, jadi tapi ininya model kayak kambing kunyuk-kunyuk mencari makan, berarti kelaparan. Tapi yang ada hanya dhari', dhari' itu rumput karingnya kita. Kada ada begiji, kada rumput hijau. Wazakumi, dan yang ada selain rumput karing zakum. Zakum itu buah yang tumbuh di dalam api neraka. Ada buahnya narani zakum, bila pian bertamuan berarti pian masuk neraka tuh. Wa rodupi jahannam, dan babatuan jahannam. Nah, kalau bang pian misalnya membawa ini oleh-oleh aja pian dari anu babatuan neraka, nah berarti tuh. Jadi melihat keadaan yang kaya itu kunyuk-kunyuk mencari makan yang kaya kambing. Tapi yang ada yang dimakannya pun juga yaitu bang tadi buah dari neraka, bebatuan neraka, rumput kering yang berapi-api. Qala, lalu Nabi batakun bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, ujar malaikat Jibril, "Haula'i, mereka itu alladzina, orang-orang yang la yu'adzuna, kada menunaikan shadaqati amwalihim, akan zakat harta mereka." Jadi mun kada menunaikan zakat, ini kan semalam kisah zakat ya lah sambungannya. Bila kita kada berzakat, nah, karena keadaan kita nang kaya itu. Kaya orang kelaparan mencari-cari lawan makanan, tapi tatamu lawan buah neraka, rumput karing yang dari api, batu-batu neraka, maka itu yang dimakan. Wa ma zalamahumullah, dan Allah sebenarnya kada menjali makan mereka. Tapi sebenarnya mereka sendiri kesalahan sendiri ya kita. Jadi bukan Allah yang menzalim. Wa ma Allahu bidzalamin lil 'abid, dan tidaklah Allah itu menzalim dengan hamba-hambanya. Kayak kita tuh misalnya lah dapat musibah, itu bukan berarti Allah nih itu menzalim kita. Memang ada kesalahan kita. Kita kada mau kabul hajat, bukan Allah menjalim kita. Memang ada dosa yang menghalang kabul hajat kita. Nah, itu. Jadi selama dosa ada di awak kita,
apa yang kita kehendakin itu talang di kita. Nah, itu ingatkan tuh. Jadi segala sesuatu itu seluruhnya itu asalnya dari kesalahan kita juga. Wahukia dan dihikayatkan anna jama'atan minat tabi'in, ada sekelompok jamaah yang mereka itu termasuk tabi'in. Tabi'in ini murid-murid para sahabat, sahabat Nabi. Kada sempat bertemu Nabi, tapi sempat berguru dengan sahabat Nabi, tabi'in narnya. Kharaju, mereka keluar. Arti keluar ini keluar dari rumah, berangkat. Liziarati Abi Sinan, handak mailangi Abi Sinan. Nah, Abi Sinan ini termasuk pemuka tabi'in. Falamma dakhalu 'alaihi, manakala mereka sudah masuk ke rumah si Abi Sinan, wajalasu indahu, duduk di higa Abi Sinan, qala, berkata si Abi Sinan, hanya duduk, sakalnya tuan rumah berucap, humu, nyawa berdirian berataan, bina, lawan aku juga sama. Kalian semua berdiri dengan aku, nazuru, nazuru, kita mailangi jarana tetanggaku. Aku nak sebelah sana ada tetanggaku. Aku kada sempat berhilang. Nah, aku nak berhilang, nyawa datang, nyawa empat juga berhilang. Mata akuhu yang mati dan sanaknya. Jadi tetangga si Abi Sinan, kematian, yang mati itu dan sanak oleh tetangga si Abi Sinan tadi. Jadi sekelompok jamaah dari tabi'in ini empat juga hilang, karena kan pemukanya ini hilang, empatnya miringi. Nah, wa na'zihi fih, kita bertaziah ke situ, artinya mailangi, menghibur, mendoakan. Nah, taziah narnya. Jadi taziah itu fungsinya kita menghibur si mati, yang menghibur si mati aja. Ya, mati kan kalau dihibur lagi lah. Nah, menghibur yang keluarga yang kematian ini, nah, nah anaknya. Terutama bininya. Bininya ditakuni umurnya 21 tahun. Nah, itu wae dihibur. Pindah separak-parak pian ke situ. Nah, napa nintu? Pian kematian bini juga sekalinya. Pas ae. Nah, kena lu nikah kan? Langsung aja kada ngalih lagi. Jadi bila pindah kematian laki, ae cepat ae belaki ae. Jangan belalambat. Mun ada yang hendak, nah, itu syaratnya mun ada yang hendak. Kematian bini, nang kayak itu juga. Babini ya, mun ada yang hendak. Karena belaki dan babini lebih memelihara dari kemaluan. Nah, itu. Karena salah-salah melihat, pian mati bini, kada mau babini-bini. Karena tak bayang-bayang, melihat sikat tuh. Sikat, lihat pian ampun bini. Tabayang sik melihat sikat. Kayak pun umannya bahari aja. Nah, nah ya kalau gara-gara kada babini. Nah, itu syaratnya. Jadi ngali kada babini ini banyak musyahadahnya. Banyak musyahadahnya. Nyata-nyata sikat dimusyahadahkan ke ampun bini. Ayo pikirkan halus-halus pian. Salah-salah lihat aja. Qala Muhammad bin Yusuf Al-Puryani. Nah, Al-Puryani ujar Sidin, ini diantara orang yang tabi'in yang hadir di situ. Sidin baucap. Ujar Sidin, faqumna ma'ahu, yang termasuk tabi'in yang tadi, yang empat berumbungan tadi nih. Ada narannya Muhammad bin Yusuf Al-Puryani ini, ujar Sidin, faqumna ma'ahu, maka kami berdiri berangkat lawan si Abu Sinan. Wadakhalna ala dzalikar rajuli, lalu kami masuk beilang ke rumah si laki-laki yang disebut oleh si Abu Sinan tadi, yang tetangga Sidin tadi. Fawajadnahu, sekali kami lihati si laki-laki yang tetangga Abu Sinan tadi, kathiral bukai, banyak menangis. Nah, padahal sudah lawas meninggalnya, kada yang sehari dua hari itu, tapi banyak menangis, kada ampihan menangis. Wal jaza'a ala akhihi, wal jaza'i ala akhihi, bahkan inya tadi model kaya meratap-ratapi lawan saudaranya yang meninggal tadi. Nah, jadi ujar si bubuhan yang tabi'in ini, faja'alna, lalu kami ini bisa-bisa nih na'zihi,
mahibur yang inyan ini nah wa naslihi, sama aja nasli itu kurang lebih aja mahibur juga artinya, artinya nyawa sabar aja kada papa inya ninto sudah habis umur nyawa doakan aja, nah kayak itu modelnya nah, mahibur atau menyadarakan aja kita. Tetapi wahuwa layakbalu tasliyatan wala izaan, sekalinya inya kada menerima lawan ada nasihat kami yang menyuruh supaya bersabar, nah, doakan saja, kada menerimanya. Arti kada menerima ini kada mahirani, tatapnya menangis. Nah, faqulna lahu, lalu kami ai bapatakun lawan inya tadi. Lawan yang tadi yang menangis tarus ini tadi nah. Ama apakah tidak? Atau istifham apakah ma tu napi lah. Ama apakah tidak? Kalau mimnya bertasdid amma adapun artinya ama apakah tidak ta'lamu engkau tahu apakah nyawa kada tahu jasidin annal mauta sesungguhnya mati itu sabilun adalah sesuatu jalan yang kada kawa dihindari labudda minhu kada kawa dihindari jadi nyawa kada usah terlalu bersedih sedang sedang nyawa memang sudah habis umur kada kawa dihindari nah qala ujar si laki-laki yang kematian nas anak tadi tetangga businan tadi nih bala aku tahu aja sih dia nah walakin akan tetapi abki yang kutangiskan ini alama asbaha wa amsa fihi akhi minal azab yaitu atas apa yang terjadi baisukan dan kamarian maksudnya seharian semalaman yang terjadi fihi pada kejadian tersebut oleh akhi saudaraku minal azab daripada siksa Allah. Nah, yang kutangisakan ini jasidin aku mengganang nasanaku seharian semalaman dikubur, dipukuli orang, diazab orang. Aku ini yang mengganang nintu tu aku menangis. Faqulna lahu, maka ujar bubuhan tabiin tadi, baucap pulang, qad atla'akallahu 'alal ghaib. Nyawa melihatkah? Apakah Allah memperlihatkan akan engkau apa yang tersembunyi dalam kubur nintu? Ujar si tabiin tadi mesti memastikan ini kan azab ini nah melihat kada nyawa nah qala ujar si yang kematian nang sanak tadi la mun melihat kada pang jasidin walakin tetapi nah, tetapi minum dulu jasidin nah ini kopi kan ini panas-panas nyaman dingin di zaman lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pian minum kopi jua ya ndak kopinya lah minum aja mun ada kopinya lah tetapi jasidin bukan berarti aku ini menangis karena apa-apa pang karena bukan berarti aku melihat inya diajab kada juga walakin akan tetapi nah ini penting nah lama manakala jasidin pak aku pang yang mau urus yang mayit ini nih dan senaku aku yang mau urus manakala ada pintuhu imbahku patak si inya ku andak dikubur wasawaitu alaihi turaba aku tuyuk lawan tanah kurata akan sudah lawan tanah wa in sarafa annasu dan manusia sudah masing-masing bulikan tetangga yang mana berataan kepada Tuhan bulikan sudah berataan jalastu inda qabrihi aku kada langsung empat bulik aku duduk di higa kuburnya nah duduk maungut memang harus kayak itu bang lah kayak abah atau kuitan sama meninggal ya, anak nih kau jangan orang bulikan pejo bulik jangan bertahan dulu setumat di situ apakah dibaca wa idza sakalinya tiba-tiba sautun min qabri ada suara yang timbul dari kubur tersebut yaqul suara itu berbunyi ah ya jadi kita jaga benernya aduh afriduni wahidan kalian bulikan pada-padanya meninggalkan aku sendiri uqasil azaba sedangkan aku merasakan azab yang pedih nah lalu jasidin mbak itu pulang sambungannya kat kuntu asumu padahal aku dulu puasa aja bukat kuntu usoli dan aku dulu sembahyang juga kayak orang juga nah. Ujar yang bunyi dalam kubur tadi nih kola lalu berkatalah si yang saudaranya tadi pa'a bekani kalamu maka inilah keadaan yang membuat aku tadi menangis jadi yang membuat aku menangis itu ucapannya nintu nah yang taganang tarus aku nah berarti yang tetangga sidin yang kematian nasanak ini orangnya termasuk orang soleh diperlihatkan keadaan yang dikubur tadi imbah nintu aku jadi sidin kuwaniakan nae panabas tuturaba anhu li andurahalahu maka ku apa
penabas itu aku tabuk lagi pulang tanah tadi. Aku liandura halahu, hendak melihat keadaan sebujurannya. Ini apakah suara-suara aja? Suara-suara yang anginan aja nih? Atau dasar yang memang bujur kejadian ke dikubur? Tabuk sidin pulang. Liandura halah, supaya hendak melihat keadaan yang dasanaknya yang dikubur tadi nih. Wa idzan al-qabru, sakalinya imbah dibuka, belum bujur-bujur membuka bujur juga masih belum kelihatan juga masih anunya. Nah, hanyar sudah bibia kelihatan sedikit belum nampak benar, yala'u 'alaihi naran, sakalinya menyala-nyala api di dalam kubur nih tuh. Oh, itu dipatak dibuka sidin sesekali kelihatan jasad dang sanak sidin. Wa fi 'unuqihi tuqun min narin. Nah, sakalinya digulu sidang sanak sidin itu ada belenggu. Belenggu yang kayak orang di penjara tuh kan, ada orang sini nah. Nah, digulu belenggu. Belenggu itu minarin dari api. Melihat nangka itu pahamalat ni syafaqatul ukhuwati, maka aku melihat kada purun benar ja sidin. Bahasa Banjarnya kada purun aku melihat karena itu dang sanakku, Bang. Nah, wa madattu yadayya, maka aku julurkan tanganku li arfa'atuha min raqbatihi, supaya aku lepas yang belenggu digulunya tadi. Nah, hendak menolong dang sanak. Hendak sidin ambil nang belenggu tadi, hendak sidin tarik supaya jangan memberati gulur nasanak nih. Maka dari api, Bang. Maka nasanak tadi kuriak-kuriaknya. Pahtarakat asabi'i wa yadi, sakalinya terbakar langsung jari-jari dan tanganku. Nah, jari-jari tangan sampai ke tangan tabanam. Hirangnya kita. Tabanam. Tumma akhraja ilana yadahu, pahartan bakisah tu si laki-laki yang dasanak yang tetangga itu yang kematian mati itu maungkai lawan tangannya. Nah, aja tanganku aja sidin sakbuhan tabi ini melihat beratan. Nah, yang tangannya yang hangus terbakar itu, Pak Izan sakalinya hiya saudau, tangannya itu warnanya hitam muhtariqatan, dalam keadaan kaya bakas hangus terbakar itu. Nah, itu kola, maka aja sidin yang ujar yang kematian dang sandak ini nah, para datu alaihi turaba, langsung aku bulikkan pulang tanahnya tadi, dipatak pulang wan sarap tu, lalu aku bulik ke rumah. Nah, ini kisahnya Yasidin. Pakai pala abki ala halih wa ahzanu alaihi, bagaimana mungkin aku kadang menangis melihat keadaannya dan aku sedih terhadap keadaannya. Nah, itu yang mula aku sampai ini menangis terus Yasidin. Nah, pakulna, maka bubuhan tabi'in yang bilang kas itu batakun famakana hu kayamalu fid dunya, apa garang yang digawi dengan sanak nyawa tu nah di dunia sampai yang kayak itu. Nah, qala, ujar si laki-laki yang kematian nang sanak, kana inya waktu di dunia la yuaddi zakata min malih, kada menunaikan zakat hartanya. Nah, ini qala, maka berkata pakulna, maka kami kata hadza nang kaya inilah Jasidin, kejadian nang kaya ini itu adalah tasdiqu qaulihi ta'ala. Nah, kenyataan bahwa benarnya firman Allah Ta'ala, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Nah, wala yahsabannal ladzina, janganlah menyangka oleh orang-orang yang yabkhaluna pamalar bima atahumullah, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, padahal itu nikmat dari Allah juga, karunia Allah juga. Jangan mereka menyangka bahwa pamalar nintu huwa khairan lahum, jadi kebaikan bagi mereka. Jangan dianggap pamalar itu sunat muakkad. Nah, bal huwa, bahkan pamalar nintu syarrul lahum, jadi kejahatan bagi mereka. Sampai wanita ada bejakat kan buat limpat pamalar darahnya. Sayutawakuna, dan kaina dikubur di akhirat akan dipasang belenggu-belenggu di gulu-gulu mereka. Apa yang dipasangkan itu jadi belenggunya? Mabakhilu, harta yang dipamalarakan bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, makin banyak harta yang dipamalarakan, banyak dua beratnya. Seapa berat harta yang dipamalarakan, seitu juga karena dijadikan belenggu di gulu, maka terbuat dari api tadi. Itu jadi ujar yang buhan tabi ini kan orang berilmu. Oh, berarti bujur Al-Qur'an memadahkan Allah Ta'ala. Ternyata kejadiannya memang sama dengan firman Allah Ta'ala. Wa akhuka, ujar yang buhan tabi'in ini, dan sanak nyawa, ujjilalahul azabu fi qabrih ila yaumil qiyamah, dipercepat baginya akan azab langsung di dalam kuburnya kada mahadang hari kiamat tuh. Jadi dikubur sudah diazab ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tuh diazabnya.
Nah, ini caranya amun sugih, makanya ahli waris itu bagus. Jaka ibarat bersedekah, nukar apam, julung ka urang niatakan sagan abah mama misalnya. Nukar nasi bungkus 10 bungkus, imbah bulik jumahat kan misalnya, bari lawan urang yang nyata kalaparan tah, nyata membutuhkan. Pahalanya kan usah pindah banyak minta dua segala macam. Doakan cilah jasidin kan berdua juga. Bebecaan kan bisa juga. Nah, niatakan yang itu aja. Kalau pian membuka kitab syarah apa syarah ya, Mufti Jamaluddin di akhir-akhir nintu nah. Nah, yang naran yang aslinya nintu kita bahadiah bahadiahan itu hasil dari pahala makanan yang kita berikan. Nah, sedangkan bacaan-bacaan itu tambahan aja sebenarnya. Nah, kiawi orang sarwi beratan makanan bismillah kita. Nah, makanan gancang pahalanya Tuhan untuk sagan abah mama ulun. Nah, kayak itu kada usah yang Yasin baca kasihan orang tabarak pulang waqiah imbah tu surah anu pulang surah Al-Kahfi pulang takajuk-kajut anu nih la ilaha illallah ya berzikir pulang maka zikir yang benasit itu yang lawas benar sekali keluar gabin hen kayak apa kada sedih gabin yang keluar bujur mangcap burung ja parasaan ini kan burung saratika yang keluar ini sampai kada lawas ini sekalinya gabin. Nah, sederhana aja jangan mengalihi orang. Nah, yang penting anunya hadiah dari yang pahala kita memberi makan tuh nah, itu amta'am itu nah. Yang penting ulun sudah meneliti pian misalnya ada tahlilan enggak? Misalnya amun kawa tuh hendak babacaan bujur-bujur babacaan. Jangan kisah hafal Yasin. Kada mengikuti Yasin enggak ada kisah hafal ujung-ujungnya nah, nusambat. On, nyempet juga. Nah, itu aja. Hah, itu sudah ulun teliti itu walaupun ulun secara diam-diam meneliti. Oh, julun. Oh, itu dibuncut tuh. No. Ujung-ujungnya jadi sambatnya. Nah, baik membaca yang nyata-nyata hafal mun on gitu dah ada pahalanya bacaan kayak itu. Nah, yang bacaan Yasinnya sedikit dibaca kayak ini nah. Belum tentu juga bujur, amunnya panjang dihadapkan hadap penyangakan kada jadi pahalanya itu. Nah, ya kada. Awas dia bilang kerja kadangnya. Nah, kayak itu. Jadi penting benar kita tuh kadang mesti harus yang terlalu anu benar bila kita ada makanan bemasak misalnya labihi kuahnya, dilabihi kuahnya, isinya juga ada. Julung, niatakan ini sagan arwah abah mamaku. Kayak itu gini sih, kayak itu aja hari-hari kayak itu. Jadi kuitan tuh hari-hari dapat kiriman. Jangan mahadang yang mahaul setahun sekali. Hanyar kuitan tuh lapang dikubur. Yang setelah sebelum mahaul bilang sakit benar sih dan kitis-kitisan nah, hari-hari jangan kayak itu apalagi ini nah hadir di majelis ilmu tiap imbah maghrib sampai ke isya duduk di majelis ilmu ya kalau ada sembahyang 6 rakaat awabinnya ada baca rotib atasnya itu bertentu dibacakan dua arwahnya terus tuh nah seandainya kada dibacakan dua arwah gin abah mama kita di kubur nintu dilepaskan azab siksanya seandainya diazab barakat anaknya hadir di majelis ilmu apalagi mun bacaan dihadiahkan pulang adalah hari raya hari-hari kuitan nah, amun paham nangka itu kita rugi benar kada hadir di majelis ilmu ini hadir di majelis ilmu empat bacaan nah dan seandainya kada berniat dihadiahkan pun tetap dapat mengalir. Nah apalagi setiap ulun tuntung membaca ini kan di akhir duanya ada Allahumma ja'al wa'usil wahdi wabalik wa taqabbal nintuh. Itu tuh dua ruahnya nintuh. Nah untuk seluruh guru-guru kita tuh banyak sebenarnya. Nah di masyaikhina guru-guru wawalidina kuitan kita berataan dapat berataan nintuh. Nah jadi bersedekah sakin kuitan tuh jangan mahadang setahun sekali. Kayak itu tuh maksud ulun. Kasihan kuitan. Nah, jadi mun kita memelarakan jasidin, nah sifat memelarakan itu menjadi syarrul lakum. Sedikit lagi lah tanggung nah. Wa qala, maka berkata si Abu Sinan bin anu tabi'in tadi teh. Tsumma kharajna min indih, lalu kami keluar dari sisi dari yang tetangga tadi nih yang kematian nang sanak. Wa ataina Abu Dzarrin sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sidin bailang lawan Abu Dzarrin Al-Ghifari. Abu Dzar ini kan sahabat Nabi, guru oleh bubuhan tabi'in ini. Lalu mereka ini kan melihat pengalaman langsung, melihat kisah dari saudara yang kematian anak-anak tadi. Mereka tuh hati masih bertanya-tanya, nang kaya apa nang kaya ini?
lalu berhilang lawan sahabat Rasulullah yang masih hidup waktu itu. Nah, wa dzakara lahu qadiyatar rajuli, maka kami kisahkan apa yang terjadi terhadap si laki-laki tadi. Wa qulna lahu, dan kami pun berkomentar di hadapan si Abu Dzarrin, sahabat paguruan mereka ini, ujar-ujar bubuhan tabi'in tadi, yamutul yahudi wan nasrani, mati tuh orang Yahudi, mati orang Nasrani. Kami tuh saksi juga karena kami bertetangga, Bang. Wala nara fihim dzalika, kami kada pernah melihat yang dzalika yang sampai sadis yang kayak itu, sampai yang api mengeluar di kubur, sampai menyambar tangan yang nasanaknya tadi sampai hangit. Nah, padahal tuh orangnya tuh kada menyembah Allah, tapi kada pernah sesadis yang itu kami lihat. Nah, ujar si bubuhan tabi'in tadi mengadu lawan Abu Dzar. Nah, faqala Abu Dzar, maka berkata Abu Dzar sahabat Rasulullah, ulaika, mereka Yahudi wan Nasrani, la syakka, itu kada ada ragu-ragu lagi, annahum, sesungguhnya mereka itu finnar, dalam api neraka, ujar si Abu Dzarin. Wa innama, dan hanya sanya, yurikumullahu fi ahlil iman, Allah menampakkan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian ini fi ahlil iman, orang-orang yang beriman, melihat bangkai itu supaya apa? Li ta'tabiru, supaya kalian mengambil i'tibar. Nah, mengambil hikmah dari kisah itu. Kalau orang-orang yang Yahudi Nasrani itu jelas aja sudah itu. Ini kisahnya kita yang ahli iman ini, nah, melihat bangkai, melihat orang yang ahli iman juga supaya kita mengambil hikmah. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman ujar Abu Dzarrin nih, qala Allahu Ta'ala, paman absara fali nafsi. Nah, itu asalnya kayak ini, qad ja'akum basairu min rabbikum, sungguh datang bukti-bukti, tanda-tanda peringatan dari Allah, yang tanda-tanda itu dari Allah. Abas paman absara, barang siapa inya melihat lawan bukti-bukti, tanda-tanda peringatan dari Allah tersebut, melihat inya fali nafsi, maka kebaikannya kembali kepada dirinya. Nah, mun kita tuh mau memandang sesuatu jadi contoh, jadi itibar, melihat orang mati hari-hari santai ya, kita kada bersembahyangan lagi. Padahal cakanya kita memandang mengambil contoh nih orang mati, nah aku cagar mati juga ya kalau. Nah, harusnya kita mengambil itibar. Harusnya tuh. Nah, Jasidin, maka kita mau mengambil i'tibar, melihat bukti-bukti yang nyata bahwa Allah Ta'ala kada berdusta, pali nafsi, maka kebaikan untuk dirinya. Wa man amiya, tapi muninya pang buta, kada melihat lawan kebaikan, lawan yang i'tibar, bukti-bukti datang dari Allah tadi, fa 'alaiha, maka kembali kejahatannya kepada dirinya juga. Wa ma ana, jar Rasulullah nih, wa ma ana 'alaikum bihafiz, maka jar Nabi, bukanlah aku terhadap kalian itu bihafiz, selalu memelihara, artinya nyawa juga berpikir-pikir, kadanya aku pang harus memelihara aja Nabi. Nah, nintu wa ja'a fil khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda nih, ujar Nabi, qala mani'uz zakati 'indallahi ta'ala, bermula orang yang kada mengeluarkan zakat di sisi Allah Ta'ala, bi manzilatil majusi, nah, menempati kedudukan majusi. Wa man yamna'uz zakata wal usra, ditanggung sedikit lagi lah, barang siapa tidak mengeluarkan zakat wal usra, 1/10, ini kisah orang yang bertani nih, 1/10 min malih, dari harta perkebunannya atau pertaniannya, mal'unun 'ala lisanil malaika, maka inya dilaknat oleh lisannya malaikat. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi pun juga umpat juga kada katujuh, kada senang. Wala tuqbalu syahadatuhu, nah, syahadatnya kada diterima oleh Allah. Mun zakatnya kada ditahan-tahan aja kita. Wa qala sallallahu wa qala, lalu berucap Nabi, tubalahu, untung benar bagi seseorang yang orang tersebut in adda zakata wal usra, yang mau menunaikan zakat cakai bertanaman 1/10 tadi. Wa tuba liman laisa alaihi adzabul qabri, dan untung benar bagi orang yang inya tadi kada dapat azab kubur. Wa haramallahu lahmahu 'alan nar, nah, orang yang bujur-bujur berzakat, Allah haramkan daging batang tubuhnya 'alan nar, dari api neraka. Wa ujibat lahul jannatu bighairi hisab, nah, penting benerin, nah, wa ujibat, dan diwajibkan lahu bagi orang tersebut al jannatu, dapat surga, bighairi hisab, kada behisab-hisaban, wala yasiluhu 'atasun yaumil qiyamah, dan kena di padang mahsyar inya kada merasakan rasa haus. Nah, ini orang yang bujur-bujur berzakat lah. Wallahu a'lam.
Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Mbah Isa pengajian dilanjutkan di rumah Haji Yadi, pembacaan kitab Al Anwarul Qudsiyah.